Benar juga, enggak juga. Ini Haris Priza benar ya? Enggak juga. Enggak, aku enggak setuju. Sama Ricis sama Ricis. Begini sama Ricis. Aku enggak setuju, nih Karen Delano pacaran enggak bisa nikah, enggak mau nikah dia sampai sekarang. Enggak mau dia. Pengen sendiri nikah, aja. Tapi kalau nikah dia pengen jadi pewongnya. Enggak lah, dia laki lah. Tapi kan itu kan balik lagi kan. Iya. Kita kan balik lagi ke personal masing-masingnya. Betul. Apa yang dicari di dalam hidup. Mm-mm. Kita kan punya tujuan hidup masing-masing. Betul, tiap orang tujuannya masing-masing. Benar. Bahagianya juga beda-beda. Benar. Ya. Semoga kalian terus berbahagia sama Amin. Seperti bintang tamu kita berikutnya. Dia juga selalu berbahagia. Walaupun netizen itu kadang mulutnya suka macam Dewi Persik ya. Dia tetap tegar menghadapi omongan netizen. Kita akan hadirkan... Ini dia bintang tamu kita berikutnya, Bunga Zainal. Makin cantik loh, makin glowing loh ibu Bunga Zainal ini. Memang ya suami itu mempengaruhi istri ya. Makin cantik dan tidaknya perempuan tuh dari suami ya. Coba aku lihat kamu. Ya itu realistis. Pantesan. Bunga Zainal, boleh maju ke depan. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Tapi ini kita punya tayangan. Kan Bunga Zainal selalu jadi bahan perbincangan ya. Bukan aku yang ngomongin, netizen bukan, ya? Bukan kita. Kita masih kompor meluduknya. Enggak. Aku sungguh lah. Oke, aku palsu dia. Iya. Kita mau kasih lihat dulu tayangan apa sih yang jadi bahan perbincangan dari seorang Bunga Zainal. Nih, tayangan. Bunga Zainal, kamu sama suami itu perbedaan usia berapa tahun ya? 18 tahun, bukan nikah. Umur 18 tahun ya, soalnya di berita tuh beredar kalau aku tuh nikahnya umur 18. Mm-hmm. Perbedaan. Perbedaannya 18. Usianya 18 tahun dengan suami. Saat itu kamu menikah umur berapa dengan suami? 20 mau ke 21. 20 mau ke 21 sudah cukup dong ya. Iya, sebenarnya udah mateng ya. Mm-hmm. Coba kamu mau ngomong apa sama netizen yang mulutnya kadang suka nyebelin gitu dengan komentar. Sebenarnya enggak mau ngomong apa-apa sih karena itu enggak benar, jadi aku diemin aja karena beritanya akan hilang sendiri ketika kita diem. Tapi kalau kita ladenin itu jadi ladang netizen buat semakin mencaci. Pintar sekali. Tapi kamu enggak capek ngelihat kayak begitu terus. Aduh, kalau gua mah udah aku kayaknya gak sekuat kan Dewi. Oh, gak sekuat aku, makanya aku ajarin nanti ya. Iya, nanti ya di Dewi. Jadi kalau kamu tidak mau mengomentari apapun komentar netizen. Kalau aku gak mau kasih ladang buat mereka untuk makin mencaci maki aku gitu ya. Aku tapi suami main Instagram gak sih? Main, tapi dia gak dengerin komen-komen gitu. Oh, tapi dia tahu ada komentar-komentar gitu tuh tahu? Tahu dari aku aja paling. Apa dia bilangnya? Cuekin aja, karena kita gak begitu. Karena suami lebih dewasa ya, lebih ngemong ya, jadi bikin kamu tenang. Kalau dulu awal-awal mungkin aku kesel, emosi atau apa sekarang. Tapi pernah...